بسم الله الرحمن الرحيم. Babu syahwatin, pintu syahwat. Orang masuk neraka karena pintu syahwat. Apa yang akan dimunculkan oleh syahwat? Apa yang akan diwariskan? Taqdimal hawa, mendahulukan hawa nafsu. Mendahulukan hawa nafsu daripada mentaati Allah dan mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Syahwat. Dia tahu ini ridho Allah, ini Allah marah, tapi yang didahulukan malah kemarahan Allah. Ini saya heran, kenapa bisa gitu?